للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تقم من الحرمان ممكن هدوء على الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تقم من الحرمان ممكن هدوء على الوطن إندونيسيا بلادي Jadi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Temanggung melaksanakan gerakan konservasi penanaman pohon khususnya di lereng Gunung Sumbing, Sindoro, dan Gunung Prau. Mengingat laju degradasi lingkungan di Kabupaten Temanggung berlangsung cukup cepat, erosi tinggi. Nah, ini dikhawatirkan kalau tidak ada langkah-langkah konkret dalam konservasi alam, maka ke depan akan semakin rusak lingkungan kita. Sekarang saja sudah dikeluhkan oleh masyarakat, banyak sumber mata air yang mati dan juga banyak sumber mata air yang menurun debitnya. Oleh karena itu, mulai tahun ini pemerintah Kabupaten Temanggung akan menanam pohon konservasi sekurangnya ada 500.000 pohon. Jadi dari Ansor akan ditanam sekitar 110.000, dari Pemuda Muhammadiyah juga 110.000, kemudian dari relawan-relawan yang lain juga akan melakukan gerakan menanam. Sumber bibit pohonnya dari membibit sendiri di Ansor dan Pemuda Muhammadiyah, juga sumber-sumber bibit bantuan dari CSR perusahaan dan juga dari Dinas Lingkungan Hidup. Kabupaten Temanggung itu daerah resapan air, daerah Kabupaten Temanggung itu curah hujan sangat tinggi, tetapi sebagian besar lahan di Kabupaten Temanggung sekarang pohon-pohonnya sudah mulai berkurang. Tentu ini karena faktor ekonomi juga, sehingga pemerintah berusaha untuk melakukan recovery dari lingkungan hidup ini pertama-tama dengan menanam pohon di lahan-lahan yang tidak ditanami penduduk, khususnya di lereng-lereng gunung, kemudian di turus sungai, di sepanjang pinggiran sungai, kemudian di tanah-tanah tandus, tanah-tanah berbatu, tanah-tanah cadas, di jurang-jurang yang memang tidak ditanami oleh penduduk. Harapannya dengan lahan-lahan ini kita tanami pohon, maka kondisi lingkungan kita akan kembali membaik lagi. Kebutuhan riil untuk Kabupaten Temanggung bisa di atas 15 juta bibit pohon seluruh Kabupaten Temanggung. Oleh karena itu, gerakan konservasi ini bukan gerakan hanya berlangsung setahun dua tahun, tapi harapannya ini berlangsung juga gerakan seumur hidup dan melibatkan seluruh masyarakat. Dan untuk gerakan konservasi ini, pemerintah Kabupaten Temanggung khusus membentuk yang namanya komite konservasi yang beranggotakan di dalamnya para tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh LSM, aktivis, tokoh pemuda, ulama, dan lain sebagainya. Komite konservasi ini yang menjadi pihak yang memberikan arahan, memberikan rekomendasi baik kepada pemerintah, DPRD, kepada masyarakat, kepada seluruh organisasi masyarakat untuk terlibat dalam gerakan konservasi di Kabupaten. Kami dari pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor, di samping kita hari ini mulai menanam, kalau biasanya setelah tanam ditinggal pergi gitu ya, dan insya Allah kita akan terus kawal apa yang kita tanam hari ini. Kita pastikan bahwa yang kita tanam ini bisa hidup, bisa tumbuh sebagai pohon yang nanti bisa bermanfaat sampai besar insya Allah. Di Ansor ini sudah ada Wakil Ketua Bidang Lingkungan Hidup yang di secara struktural nanti akan ada sampai di tingkat ranting. Jadi ada pengurus yang memang khusus menangani masalah lingkungan hidup ini. Yang diterjunkan kira-kira berapa untuk Ansor ini? Kita kan hari ini menanam 110.000. Insya Allah semua anggota kita tidak kurang dari 7.000 Ansor Banser akan ikut andil dalam kegiatan penanaman pohon ini.